Pil? Mandiri. Kalau di sini harus apa? Mandiri. Mandiri. Ikis juga mandiri kan? Enggak. Mandiri. Ah, dari kemarin Bunda liatin jalan. Jalannya kuat loh. Heeh. Kuat jalannya. Iya. Yeah. Ayu Ting Ting yang masih liburan di Amerika pasca dirinya jalan-jalan ke New York kemudian nonton BTS di California, Ayu Ting Ting masih betah dan ogah pulang. Ayu Ting Ting pun menyebutkan dirinya kaget karantina ke Bali 10 hari, kini Ayu Ting Ting menikmati masa liburan bersama Bilqis sang anak. Mengingat Bilqis pun baru pertama ke Amerika, Ayu Ting Ting menikmatinya. Berbeda dengan ayah dan Umi Kalsum yang tadi ajak, karena memang mereka punya keperluan lain, Ayu Ting Ting mengungkapkan, nampaknya ingin tinggal di Amerika dan menginginkan Bilqis sekolah di sana. Ada yang minum tuh, biar nggak apa? Cobain dong. Biar nggak apa? Ngantuk. Jam berapa kalau tidur? Jam berapa? Jam 6. Matanya udah gimana matanya? Aduh, aduh dulu nih bawahnya karamel nggak ada. Matanya gimana? Oh la la la. Ini makan minum. Diberitakan dekat dengan Ivan Gunawan, bahkan Ayu Ting Ting pun mendapatkan tiket BTS untuk 3 tiket BTS nonton di Amerika kemarin. Ayu Ting Ting pun dibelikan oleh Ivan Gunawan, lelaki yang tengah dekat dengan dirinya. Membantah ini settingan, Ayu Ting Ting mengakui memang ada hubungan dengan Ivan memulai penjajakan. Ayah ada salju ya? Ya? Salju. Ada salju turun. Kena salju. Tuh, lihat kan? Gua senang banget kena salju turun. Ikis, ibu juga ada salju nih. Aduh, topinya. Ikis. Tuh, ibu juga di Amerika, Kis. Tuh, ada salju ya, ya? Betah di Amerika, Ayu Ting Ting ogah pulang bahkan menginginkan sang anak Bilqis sekolah dan kuliah di Amerika. Ayu Ting Ting yang berkomunikasi dengan orang tuanya tiap hari karena merasa tak pernah jauh dari ayah Rojak dan Umi Kalsum. Ayah Rojak yang bahagia, Ayu Ting Ting bisa membuktikan kepada semua orang, meskipun janda beranak satu, Ayu Ting Ting sukses sendirian tanpa dibantu siapapun. Nah, udah kenyang, jangan merem nih. Nah, matanya Duh, nih udah banget nih. Wah, nggak bisa nih kalau begini caranya di kafe. Nih. Bocil. Selamat makan, asik. Senang nggak? Senang banget. Enak nggak? Akhirnya ketemu makanan Indonesia. Kangen. Kangen banget. Sampai pakai tangan mbaknya. Bunda aja pakai sendok. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.